Titan TV main dilawan. Apa ini guys? Kegigit Titan TV main jadi zombie. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gua Fine Art Gaming di konten reaction Skibidi Toilet Zombie Universe episode 25 terbaru nih teman-teman ya. Oke guys, jadi seperti yang bisa kalian lihat, gua di channelnya Bang Monster Up nih teman-teman ya. Dan guys, wow, ini thumbnailnya aja udah keren banget teman-teman. Oke, tapi sebelum kita reaction bareng kalian, pastikan kalian semua para pecinta Skibidi Toilet di luar sana klik dulu tombol like-nya, di share dan subscribe dulu teman-teman ya. Nih biar abang kalian makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian teman-teman ya. Oke, let's go guys, kita tembusin 10.000 like di video ini teman-teman. Oke, ya wes guys, nggak usah pakai banyak bacot, kita akan nonton dulu dari satu episode sebelumnya teman-teman biar nyambung guys ya. Oke, let's go. Ini guys ya, gila 3,3 juta views dengan like hampir 90 ribu teman-teman, luar biasa nih guys ya. Oke, langsung kita tonton kuy. Nah ini nih, ini yang ini guys, baru inget nih gua nih, yang kita akhirnya berhasil membantai atau membuat turu si scientist zombie teman-teman ya. Tapi ini cukup perlawanan, cukup berat teman-teman, karena kuat banget ya guys. Oke. Serang aja langsung. Aduh, kena ya. Gua kira tadinya kakinya guys patah guys, ternyata enggak ya, aman ya. Cuma senjatanya doang guys. Dan ini benar-benar dikeroyok banget si scientist zombie teman-teman, gak dikasih ampun guys ya. Lihat, mampus. Langsung ditangkep sama Titan TV Man upgrade guys. Udah, gak dikasih ampun loh. Busuk langsung bagian mulutnya guys. Langsung diselesaikan sama si G-Man Toilet guys. Asik, kelas. Dan ini adalah akhir dari Scientist Zombie Toilet guys. Nah terus tiba-tiba ini guys kepencet lagi tuh alat teleportnya, dan kita berpindah ke satu ruangan gini teman-teman. Oh, gue baru inget nih guys. Akhirnya ada petunjuk kalau virus zombie itu bisa disembuhkan teman-teman ya. Nah, semuanya tuh ada di dia guys. Oke, ada subtitle ya. Rekaman video sedang berlangsung. Anda melihat postingan ini, maka mungkin aku sudah menjadi zombie atau terbunuh. Maaf, aku harus melakukan ini untuk menyusup ke kepercayaannya. Saya dapat menemukan inti lain. Saya menyembunyikan lokasi inti di tempat yang aman. Ambillah karena bisa menjadi obat melawan zombie, teman-teman. Nah, kita harus cari tuh guys, di mana kira-kira, teman-teman ya? Zombie langsung tutup aja pintunya, guys. Untung zombie-zombinya nggak terlalu cerdas ya, guys ya. Langsung kita bantai nih. Oh ya, buat yang belum tahu, ini bekas markasnya pasukan aliansi, teman-teman ya. Nah, terus tiba-tiba guys, kita diserang sama TV Man zombie yang ya ini campuran sama kelelawar, teman-teman ya. Dan langsung saja guys, kita lanjut ke episode 25 Zombie New Virus terbaru, teman-teman. Let's go. Gila guys ya, 7 menit nih, teman-teman ya. Gila, untuk like-nya udah mau 6.400, teman-teman, udah 6.300 nih guys ya. Kita like dulu guys, let's go. Dan langsung saja kita tonton guys, ini bakal pecah banget sih. Oke. Let's go. Gila sih, ini serem banget sih guys, sumpah. Banyak banget zombinya bro. Wah, gimana nih guys. Oh, ini si TV Man yang pengkhianat kan guys, yang akhirnya digigit sama Black Doctor teman-teman. Wah, jadinya kuat banget dia guys, lihat. Nembus bro, nembus bro. Aduh, kita baru mau minta bantuan Titan Clockman. Hampir-hampir kena gigit, mampus, hancur. Gak bisa tewas, guys. Wah, ini OP sih, ini OP sih, guys, sumpah, guys. Wah, ini overpower banget skillnya. Kelelawarnya bisa berbentuk kepalan tangan.
dan gila serangannya. Oke, di situ ada beberapa YouTuber juga yang dipasang, ntar kita akan lihat ya. Apa nih? Siapa nih? Aku akan menghancurkanmu. Titan TV Man upgrade. Nah, macam-macam kalian ya akhirnya nih guys. Gila ya, di episode kemarin juga Titan TV Man jadi bintang, kali ini dia akan membantai semuanya guys ya. Oh, dia bikin apa nih? Hah? What? Dia bikin Titan TV Man juga, tapi versi kelelawar guys. Dan OP juga sih, ini OP sih guys. Wah, dia kalau dihancurin kan tinggal bentuk lagi guys, gampang. Tuh, ya kan? Gak bisa tewas sih ini guys. Wah, overpower ini. Oke, pakai jurus apa nih? Ah, mampus lo. Pusing-pusing lo. Habisin gak sih Titan TV Man? Guys, jurus rahasia guys. Hancur lo. Fix hancur lo. Hancurin, let's go. Kemenangan mutlak untuk kita teman-teman. Wah, dicekek kita bro. Oh, masih kuat, masih kuat. Tenang guys. Kebakar lu, mampus lu ya. Hajar gak sih? Habis. Kebakar dia guys, kebakar semua kelelawar ya. Oke. Kita menang lagi teman-teman. Ah, kabur gak lu? Kabur gak lu? Titan TV main di lawan. Apa ini guys? Kegigit. Titan TV Man jadi zombie. What? Wah, Astro Toilet. No. Run katanya, lari. Wah, guys. Titan TV Man baru juga comeback, guys. Dia kemarin baru muncul loh di episode 24. Sama di ini episode 25, teman-teman. Baru ikut war. Langsung jadi zombie guys. Wah, next episode bakal gila sih teman-teman. Oke, kita akan tonton sekali lagi teman-teman ya. Tapi sebelum itu pastikan like video ini dulu guys ya. Oke, kita tonton sekali lagi guys. Wah, gila sih guys ini guys ya. Tapi kayaknya ini bener deh guys. Kayaknya sih bener ini si TV Man pengkhianat yang kita sebut-sebut itu kan guys. Yang mata-matanya si Black Doctor itu kan guys. Oke, kita manggil Titan Kameramen kayaknya. Dan ya, kita terlalu meremehkan dia, teman-teman ya. Ternyata dia terlalu kuat, guys. Lihat. Terlalu levelnya di atas kita sih, guys. Harus kita akui. Ini kita nggak bisa lah lawan dia, teman-teman. Tuh. Bahkan dia kalau hancur bisa dikembalikan lagi, guys. Abadi dia, bro. Berarti ngincar kepala dia nggak mempan guys ya, harus ngincar sesuatu yang lain teman-teman. Lihat, dia bisa membuat kepala tangan dari kelelawar dan itu gede banget guys ya. Oke, bentar, di sini ada beberapa logo YouTuber kalau gue lihat guys ya. Set, nah itu ada beberapa logo YouTuber teman-teman, tapi aku jujur tidak tahu ya guys ya. Mungkin kalau kalian tahu boleh komen di bawah guys. Di sini nggak ada yang gue tahu kebetulan teman-teman. Oke. Ada teman-teman gua enggak nih, guys? Oh, tidak ada, guys. Lalu muncullah Titan TV Man. Padahal udah keren loh. Aku akan menghancurkanmu. Malah kita jadi zombie, guys. Oh, maka tai, tapi gua nungguin juga sih, guys. Gua mau lihat bentuknya Titan TV Man versi zombie itu bakal kayak gimana, guys ya. Apakah versi yang kepalanya kayak ini juga sih TV Man yang sekarang jadi zombie, guys, kebelah gitu? Nah, kayak gini maksud gua bentuknya. Nanti kita lihat guys ya, di next episode bakal gila sih. Hajar. Gak bisa sih guys ya, menurut gua benar-benar dipukul itu kelelawarnya habis turu bangkit lagi tuh. Gak bisa diapa-apain. Gila sih, kuat banget berarti dia guys ya. Nah, ini pakai jurus rahasia juga nggak mempan guys. Tapi pakai cahaya TV merahnya bisa guys ya. Kalau kita lihat tuh, benar-benar bisa kalau pakai cahaya TV merah guys. Kebakar kelelawarnya. Nah, di sini kita udah mulai menang nih guys. Lihat ya. Pas dia nyekek kita langsung putar kepala kita dan bakar dia pakai cahaya merah. Nah, dilihat nih. Wah, ini bisa ternyata bisa dikalahin. Tuh,
dibakar. Akhirnya kelelawarnya habis, dia cabut guys. Tuh, udah gak kuat ya, dia cabut. Kelemahannya sih itu guys. Tapi ini kampret, curang lagi akhirnya. Dan kena gigitan besar kita guys. Udah pasti jadi zombie kita. Yang gigit Astro lagi. Run katanya, pergi. Gila. Berarti next episode kalian akan melihat Titan TV Man dengan bentuk zombie teman-teman ya. Oke deh guys ya. Oh ya, BTW guys, nanti kalau kalian penasaran sama bocoran-bocoran ya teman-teman ya. Karena Bang, kebetulan nih guys, Bang Monster Up itu memberikan kita akses lah guys ya, buat dapat bocoran duluan teman-teman. Jadi ini buat kalian semua nih, para pecinta series zombie-zombie kayak gini, terlebih Skibidi Twilight Zombie Universe, kalian bisa join langsung ke Discord Fine Art Gaming teman-teman ya. Karena di Discord gua guys, gua akan membagikan bocoran official atau leak official dari Bang Monster Up ini langsung ya guys ya, official teman-teman. Karena waktu itu Bang Monster Up ngechat gua, katanya mau nggak bocoran official gitu. Jadi kita akan mendapatkan bocoran yang keren banget guys. Jadi silahkan kalian join ke Discord official Fine Art Gaming. Link Discord ada di deskripsi teman-teman. Oke? Yowes guys, so gue abang kalian Fine Art Gaming. Gue pamit dulu, sebelum kalian cabut pastikan tinggalkan tombol like-nya, di-share, subscribe, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten terbaru gue. Oke? Fine Art Gaming, signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you guys.